Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait gempa yang terjadi di planet merah atau planet Mars. Gempa ternyata tidak hanya terjadi di bumi saja, tetapi juga dialami planet Mars. Robot penjelajah InSight milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA bahkan mendeteksi gempa terbesar di Mars baru-baru ini. Nah, kepengen tahu kan gempa yang terjadi di planet Mars baru-baru ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan berita terbaru terkait fenomena astronomi, berita astronomi, dan peristiwa astronomi lainnya. Berdasarkan catatan InSight, fenomena gempa di Mars itu berkekuatan setara 5 magnitudo. Kekuatan ini, kata NASA, mengalahkan rekor gempa sebelumnya yang berkekuatan 4,2 magnitudo pada 25 Agustus 2021. Gempa terbaru pada 4 Mei 2022 terjadi tepat 1222 hari pendaratan InSight melakukan misi eksplorasi di planet merah. Sejak mendarat di Mars pada November 2018 lalu, InSight mencatat lebih dari 1300 gempa yang telah dideteksi di Mars. InSight menggunakan seismometernya untuk menangkap gelombang seismik yang melewati planet ini. Gempa berkekuatan 5 magnitudo di Mars termasuk sebagai gempa sedang jika dibandingkan dengan gempa di bumi. Kekuatan gempa ini juga umumnya hanya menyebabkan kerusakan kecil. Namun, gempa terbesar di planet Mars yang dideteksi para ilmuwan dari data yang direkam robot InSight dapat menunjukkan lokasi asalnya dan membantu mereka mendapatkan informasi mengenai interior atau bagian dalam planet. Sejauh ini, para ilmuwan masih belum mengetahui apa yang menyebabkan munculnya Mars Quake atau gempa di Mars, sehingga fenomena tersebut menjadi perhatian besar bagi mereka. Dengan mempelajari gelombang seismik yang terjadi di Mars, ilmuwan berharap dapat mempelajari lebih lanjut mengenai kerak, mantel, dan inti planet. Data tersebut bisa digunakan untuk memberikan informasi terkait bagaimana Mars maupun planet serupa termasuk bumi terbentuk pertama kali. NASA mengatakan, karena gempa di Mars biasanya tidak sekuat gempa bumi, sehingga menyebabnya sulit untuk dideteksi. Faktor seperti munculnya getaran lain di permukaan ataupun angin dapat mengganggu pembacaan deteksi gempa. Oleh sebab itu, InSight dilengkapi dengan seismometer yang sangat sensitif disebut Seismic Experiment for Interior Structure. Selain itu juga, para ilmuwan terus mengidentifikasi bola baru dalam data yang telah dicatat oleh InSight dan seismometernya yang dipancarkan kembali ke bumi. Setelah robot InSight menyelesaikan misi utamanya di akhir 2020, NASA kembali memperpanjang misi hingga Desember 2022. Upaya ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi yang diperoleh tentang planet Mars. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait gempa yang terjadi di Mars baru-baru ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini agar mendapatkan video terupdate terkait astronomi, fenomena astronomi, dan peristiwa astronomi lainnya.